sayang, kayaknya kita ini aja deh berhenti nge-YouTube. Iya. Soalnya kan kita udah nikah lama nih, terus belum punya anak kan. Kamu gak pengen punya anak? Pengen loh. Pengen kan? Mau berapa anak? Dua ya. Dua. Tapi cewek cowok pasti satu. Satu set gitu ya? Iya, satu set. Kayak magdi gitu. Oh, iya. Tapi ini serius loh. Soalnya kan sibuk nih. Kayaknya kita harus ngeberhentiin YouTube, terus fokus bikin anak gitu. Iya. Ya kan? Gimana menurut kamu? Sekarang kita terlalu sibuk kan? Jadi gak ada waktu. Ya aku juga sibuk ngeprank kamu juga kan? Cari kesempatan supaya bisa ngeprank kamu gitu, supaya kamu gak tahu. Jadi semua pikiran aku tuh aku fokusin buat ngeprank kamu. Makanya kayaknya benih-benih supaya aku bisa ngehamilin kamu itu jadi kurang. Hamilin? Kayak kurang gitu. Jadi kayaknya harus berhenti ke YouTube, fokus bikin anak. Postpone gitu ya? Atau berhenti? Berhenti gitu. Berhenti juga. Sampai bisa punya anak dua gitu kan. Soalnya kan YouTube itu kan sibuk banget kan. Iya. Bikin konten, pikirin konten dulu. Terus shooting kan, siapin. Selama ini kamu ya enak-enak aja sih, soalnya kamu nggak tahu kapan aku nge-record, kapan aku shooting gitu. Tapi aku jujur aku pusing banget gitu. Oh gitu. Bikin konten aja pusing. Gitu ya. Pusing kapan bisa dapat kesempatan yang pas supaya kamu nggak tahu pas kena prank. Ganti konten aja kalau gitu. Tapi aku seneng ngeliat reaksi kamu. Oh. Habis itu ya ngedit kan, ngedit aja itu bisa 4-8 jam. Kalau video pendek paling 4 jam. Jadi menurut kamu gimana? Iya, mungkin berhenti aja. YouTube-nya? Iya. Daiku. Kalau enggak, kamu berhenti kerja. Dan kita lanjut YouTube. Kita lanjut ke YouTube. Aku berhenti kerja gitu. Berhenti. Iya juga sih, soalnya kan kerja dari pagi sampai malam tuh ya. Iya. Jadi ya bisa waktu ya, ada waktu di situ kan. Benar juga. Benar juga ya. Iya. Aku berhenti aja gitu, berhenti kerja. Tapi ntar gaji aku nggak ada pemasukan gitu, nggak apa-apa, cukup buat biaya hidup. Tapi YouTube-nya fokus kan? Oh, kalau YouTube juga nggak berhasil gimana? Masih ada. Masih ada uang kamu kan? Tapi aku harus minta-minta sama kamu dong berarti. Nggak apa-apa, kita udah keluarga kan? Iya juga sih. Iya keluarga, jadi bersama semangat. Iya juga sih. Iya. Aku berhenti kerja, tetap lanjut YouTube gitu. Aku nggak ada ini lagi loh kalau gitu, aku berhenti kerja. Nggak ada uang pensiun juga loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pensiun juga yang kecil-kecil aja kan? Iya sih, benar. Iya. Apa-apa, nggak apa-apa. Benar juga sih, benar. Kalau nggak, kamu aja yang berhenti gimana? Aku? Kamu aku berhenti? Kamu berhenti kerja terus? Gitu. Aku tetap kerja sebagai kepala keluarga kan, aku memang hidupi kamu gitu. Tapi kontennya gimana? Aku pikir. Tetap aku mikirin YouTube. Jadi sambil kerja kamu pikir? Sambil kerja pikir, tetap sama aja ya? Sama. Jadi berhenti aja. Aku berhenti gitu. Ya kamu berhenti. Kalau aku berhenti, bikin anaknya sama siapa? Kamu gak berhenti? Iya ya. Aku berhenti kalau aku kerja sama juga kamu. Iya. Bikin anaknya sama siapa? Bikin anak sama siapa? Anaknya mana? Kalau gitu dua-duanya aja berhenti gimana? Kamu sama aku berhenti kerja gitu. Iya. Itu juga pilihan ya. Ya kan ada pilihan juga kan? Iya. Kamu sama-sama berhenti. Sama-sama jadi berhenti. Duitnya dari mana? Oh iya juga ya? Iya. Dari mana ya? Gak ada pemasukan juga ya? Iya. Ada kepikirannya. Gimana kalau kamu jual aset kamu aja? Jual aset. Kan cukup kan asetnya buat ini sampai kita jadi kakek nenek, walaupun nggak ada uang pensiun, kayaknya cukup kan, kurang lebih kan? Jual? Jual aset. Iya. Aset perusahaan. Iya. Oke lah. Cukup kan? Iya. Jadi kita bisa sampai berhenti. Tua kan? Kita. Berhenti kan? Kamu ada waktu pagi sampai malam. Aku juga ada waktu pagi sampai malam tuh. Berarti kan tuh bisa tuh bikin anak tuh fokus. Dari 24 jam. Ya enggak. Kita berhenti. Kan kita harus nge-YouTube juga kan? Iya. YouTube anggapnya 8 jam kan? Iya, 8 jam. Masih ada sisa 16 jam tuh bisa tuh bikin anak. 16 jam. Bisa fokus bikin anak kan jadinya. Minimum 2. Jadi kalau udah gede ya kita start lagi. Nge-YouTube-nya kita. Iya. Gimana? 20 tahun kemudian ya. Tapi enak. kalau gitu oke, setuju ya. Anak sama YouTube gimana? Anak sama YouTube ya. Bikin anak kita bikin anak terus ya lanjut YouTube.
gimana caranya? Gimana caranya bikin anak nge-YouTube gitu? Nge-YouTube-nya bikin anak gitu. Kocak. Itu aja gimana? Jadi bisa maksimal tuh. Iya. Berenang-berenang ya, sambil minum air namanya. Sekali tepuk 2-3 nyamuk. Iya. Ya gitu. Ah, coba. Nge-YouTube. Dua-duanya lanjut gitu. Nge-YouTube-nya bikin anak ya berarti. Iya. Udah, soalnya udah, gak ada konten kan? Oke, pasti. Gak usah mikirin konten gitu ya. Iya. Itu kontennya gitu ya. Iya. Udah okay, tentuin. Kita umumin aja kalau gitu. Iya. Oke. Hei Bokubong, balik lagi di Bokono Nipung. Yaudah, kita mau umumin aja. Izin pamit mau berhenti nge-YouTube demi bikin anak. Iya, soalnya banyak orang bilang, mana bayinya gitu. Udah nikah lumayan lama, iya, tapi masih belum punya anak gitu ya. Iya. Itu tuh udah satu tahun lewat kan, kita udah nikah. Padahal aku kan berusaha terus tuh, tiap hari tuh gak kasih kendor. Jangan ngamiang, kayak gitu, kocak, jangan. Jadi kita mau maksimalin waktu nge-YouTube itu buat bikin anak gitu. Sekaligus juga kita nih berhenti kerja ya. Jadi total 24 jam kita usahain bikin anak ya. Iya. Supaya bisa cepet punya anak, terus bisa kasih lihat ke Bokubong. Iya, Bokubong bayinya. Biar yang gitu sering komen-komen enggak punya itu, enggak punya anak gitu iya, ya. Iya. Terus seneng ngelihatnya. Oi. Gak mungkin lah Bokubong kita mau berhenti nge-YouTube setelah channel ini udah berkembang sampai sekarang udah 350.000. Banyak orang. 360.000 kali ya, 360, lupa lah pokoknya lebih dari 350.000 subscriber ya, yang udah nge-support kita ya. Dan aku udah usaha nge-YouTube ini dari beberapa tahun terakhir. Ya nggak mungkin kita berhenti di sini, nggak mungkin cuman karena gara-gara beberapa komen yang bilang kita udah nikah lama tapi masih belum punya anak. Bokubong juga pasti setuju dong, namanya anak itu kan pemberian dari Tuhan. Kita sebagai manusia itu kan harusnya ya berusaha ya, kita udah berusaha. Kalau dikasih ya kita bersyukur banget, kalau nggak dikasih ya kita ya berusaha lagi. Aku berusaha ini 24 jam ini. Punya anak itu yang nggak tahu ya rezeki. Ya, kita nggak tahu rezeki. Jadi kita nggak bisa beli dari supermarket, Alfamart, Indomaret kan? Iya, nggak gampang. Iya, benar itu kata si Aco ya. Punya anak itu bukan kayak beli. Kayak destiny gitu ya. Bukan kayak bisa beli di Alfamart, itu benar banget. Kalau bisa beli ya kita udah beli nih, mungkin selusin kali ya. Iya, bilang aja, berapa. Gampang kan? Tapi anak begitu, umur 3 tahun. Iya. Jadi kita bersyukur aja, walaupun kita masih belum punya anak. Yang penting kita berusaha. Manusia ya namanya ya. Ya manusia. Mau ngapain juga. Ya kita cuma berusaha aja. Doain aja. Sebagai manusia balik lagi, anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Kalau kita dikasih, kita bersyukur banget. Dan dikasihnya kita kan nggak tahu kapan tuh. Pas udah nikah setahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kita nggak tahu. Yang namanya ya udah berusaha, gue ya, mau jalan cuma ajarin gimana. Belum punya anak, aku udah berusaha. Iya. Tapi itu mau kembang ah. Apa ya, itulah yang mau disampaikan di video kali ini ya. Kita tetap ini nge-YouTube, nggak mungkin kita berhenti nge-YouTube gara-gara ada komen yang katanya udah lama nikah tapi masih belum punya anak ya. Sampai sekarang kita tuh bukan orang yang pesimis gitu, gampang menyerah, enggak dong, apalagi Syaco kan. Syaco iya bagi ya kan. Dia aja nggak pernah ini loh, nggak pernah menyerah waktu dia nembak aku gitu. Jadi tetap support channel ini, kita berusaha yang terbaik. Kalau udah punya anak ya makin jos lagi. Jos. Makin seneng lagi kita bikin anak yang lain. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Thanks for watching, always be smart and bye-bye. Bye-bye. Kena prank.